Allahu Akbar. Saya ikut senang sekali guys melihat mereka bahagia. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video yaitu majelis peresmian Kampung Malaysia Syria Care. Oke, jadi ini oke. Ada Kampung Malaysia di Syria, misi kemanusiaan Syria Care 12.0. Oke guys, langsung saja kita play videonya karena saya sudah penasaran bagaimana suasana peresmian Kampung Malaysia yang ada di Syria. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go. Misi kemanusiaan Syria Care 12.0, majelis peresmian Kampung Malaysia Syria. Oke, Al-Bardakli Syria, 10 March 2021. Masya Allah. لابد أيضا أن نشكر الإخوة الماليزيين الذين تحملوا عناء السفر وتعبوا في هذه الرحلة والإجراءات الصعبة التي وجدوها من أجل الدخول إلى سوريا. ما شاء الله. بمشاركتكم هذا الحفل وهذه الفرحة. Kampung Malaysia, Masya Allah. Allahu Akbar Malaysia. Allah, Bismillah. Allah. Wow. Oke, dikasih bunga. Allah. Senangnya, Masya Allah guys, mereka ini pasti senang banget guys. Oke. Ahlan bikum, ahlan bikum. Masya Allah. Hari ini merupakan hari yang sungguh istimewa bagi kami tim Syria Care yang berada di Al-Bardakli Syria dan mewakili sebenarnya keseluruhan rakyat Malaysia yang telah sama-sama menderma dan berwakaf bagi merealisasikan Kampung Malaysia Syria Care yang kita khususkan buat para pelarian yang berada di utara Syria ini. Ramai. Rata-rata mereka mengucapkan kesyukuran yang setinggi-tingginya buat anda semua yang telah menjadi sebahagian daripada projek yang dijalankan oleh Syria Care ini. Mereka kata buat pertama kalinya sejak bertahun-tahun mereka rasa keamanan kerana tidur yang tidak diganggu. Kalau waktu hujan di dalam kemah dia takut kemah akan jatuh ke atasnya. Tetapi berada di dalam rumah ini yang kita sediakan buat mereka ini, dia merasakan keamanan. Masya Allah. Bila dia berada di dalam rumah, ada tandasnya. Sebab bayangkan bila duduk di dalam kawasan perkemahan, tidak ada kawasan khusus ya untuk mereka bersihkan diri dan sebagainya. Jadi ini merupakan rahmat besar bagi mereka. Allah. Persembahan dari anak-anak penghuni Kampung Malaysia. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita lihat ya wajah-wajahnya. Bacaan syair dari saudara Ahmad Al-Hamid Al-Fajr. Masya Allah. Oke, ini budak-budak kat sana comel-comel ya. Masya Allah. Allahu Akbar.
Saya ikut senang sekali guys melihat mereka bahagia. Allah, ini berkat kita semua, saudara-saudara daripada Malaysia. Oke, kepada pewakaf dermawan, penempatan yang terbina ini adalah hasil sumbangan Anda semua. Terima kasih karena memberi kepercayaan kepada pihak Syria Care untuk melaksanakan amanah Anda. Allah, Syria Care. Allahu Akbar. Ya Allah guys, ya Allah guys, senang banget guys ketika melihat mereka ini. Allah, budak-budak terutama, ya memang mereka ini gembira dengan adanya kampung Malaysia yang berada di Syria ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Sampai saya tuh kayak mau ngomong apa gitu kan. Karena saking senangnya juga, ikut senang lah dengan kehadirannya kampung Malaysia ini. Dan Allah, semoga orang yang menderma ini diberikan kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan juga akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada komentar-komentar pastinya guys, mari kita baca sebentar. Oke, di sini alhamdulillah kampung Malaysia di bumi Syria, alhamdulillah, turut merasa bangga hasil usaha rakyat Malaysia. Tahniah, kalau ada rezeki buatlah kampung Malaysia 2 insyaallah. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Assalamualaikum. Okay, mantap, very happy to say this. Okay, alhamdulillah. Sedih dan terharu, sedih bercampur gembira semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah semua netizen ataupun orang-orang yang menengok video ini pasti akan merasa bangga juga, pasti akan merasa bahagia melihat senyum-senyum mereka yang awalnya tak dapat apa-apa. Mereka boleh duduk dekat rumah, boleh istilahnya mandi, boleh sekolah juga dekat sana. Dan masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat kawan-kawan semua ni yang menderma kat sana ya, di Palestin, Syria dan tempat-tempat lainnya, di Indonesia juga, semua akan mengalir pahala itu. Dan ketika mereka menggunakan tempat yang apa namanya, dibangun dengan daripada duit ataupun rezeki daripada kita tu, insya Allah duit itu akan menjadi manfaat yang sangat besar dan menjadi tabungan bagi kita semua. Alhamdulillah. Maka daripada itu, jangan pernah kita malas untuk senantiasa berbagi kepada sesama, karena dengan berbagi itu kebahagiaan akan datang kepada kita, kebahagiaan akan menyertai kita, dan keberkahan-keberkahan dalam hidup pasti akan datang kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang apa namanya ya, dermawan ya, orang-orang yang senantiasa membantu saudaranya, orang-orang yang senantiasa menolong kawan-kawan ataupun orang yang memang tak dikenal tapi dia membutuhkan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senang. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sangat-sangat bahagia sekali guys. Nah, di sini terbentuklah kecintaan orang-orang di sana, orang-orang Syria kepada Malaysia, kepada Indonesia, dan kepada orang-orang yang istilahnya peduli terhadap mereka. Seperti itu guys. Dan masya Allah, Allahu Akbar, ada kampung Malaysia di sana, Al-Qaryah Al-Malizi. Masya Allah, sangat bangga, sangat bangga. Wow. Oke, mungkin itu saja video kali ini guys. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Dan gimana menurut teman-teman, pendapat teman-teman tentang video ini? Apakah teman-teman bangga ataupun apalah, pokoknya komen aja di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.